Yang saya sampaikan hanya yang membedakan misalnya hal yang berkaitan dengan Jakarta Fun, hal yang berkaitan dengan bagaimana saya berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sebelumnya, baik Gubernur Anies, Gubernur Ahok, Gubernur Poke, Gubernur Sutiyoso dan sebagainya. Tapi secara prinsip spiritnya saya melihat sama. Pak, ini kan sebelumnya juga Pak Anies sempat ketemu Mas Rano gitu ya, dan poin-poin visi misinya tampaknya ada yang dibicarakan juga dengan Mas Rano. Apakah sudah ada komunikasi juga Pak Pram dengan Mas Anies setelah visi misi itu keluar? Iya, saya secara jujur belum berkomunikasi dengan Mas Anies, tetapi tim Mas Anies yang dulu melekat Mas Anies mulai dari sejak menjadi Mendikbud kemudian menjadi gubernur kan juga banyak yang akhirnya membantu saya, seperti Mbak Mandira, kemudian Laode Basri, kemudian juga Iwan Tarigan. Kalau diambil aja. Bu, mohon doanya ya. Oh iya, adanya Pak. Iya Pak, semoga berkahnya ya Pak. Iya Pak. Yuk, yuk. Kasih. 2, 3. Ya. Boleh, boleh. Lagi, lagi. Ya, Allah yang Maha. 1, 2, 3. Iya, saya melihat apa yang disampaikan Pak Anies sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya sampaikan dalam beberapa hal. Misalnya tentang work from everywhere, bisa bekerja dari mana saja. Kemudian hal yang menyangkut kesetaraan, keberpihakan kepada kelompok kecil, kaum miskin kota. Jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan, hanya yang membedakan misalnya hal yang berkaitan dengan Jakarta Fun, hal yang berkaitan dengan bagaimana saya berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sebelumnya, baik Gubernur Anies, Gubernur Ahok, Gubernur Poke, Gubernur Sutiyoso dan sebagainya. Tapi secara prinsip spiritnya saya melihat sama. Pak, ini kan sebelumnya juga Pak Anies sempat ketemu Mas Rano gitu ya, dan poin-poin visi misinya tampaknya ada yang dibicarakan juga dengan Mas Rano. Apakah sudah ada komunikasi juga Pak Pram dengan Mas Anies setelah visi misi itu keluar? Iya, saya secara jujur belum berkomunikasi dengan Mas Anies, tetapi tim Mas Anies yang dulu melekat Mas Anies mulai dari sejak menjadi Mendikbud kemudian menjadi gubernur kan juga banyak yang akhirnya membantu saya, seperti Mbak Mandira, kemudian Laode Basri, kemudian juga Iwan Tarigan dan sebagainya lah. Jadi intinya saya merasa bahwa beberapa ada kesamaan, tapi tidak semuanya sama. Tetapi spiritnya kurang lebih sama. Ya. Apakah nanti ada komunikasi berlanjut dengan Pak Anies terkait visi-misi, mengingat Pak Anies juga? Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies, dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang. Ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Apakah visi misi Pak Anies akan dibahas biar bisa diakomodasi oleh? Tanpa harus dibahas pun sebenarnya sudah terakomodasi, karena seperti persoalan kemarin di Kampung Bayam itu kan persoalan yang ada sejak zaman Pak Anies, dan salah satu hal yang menjadi concernnya Pak Anies. Maka kemarin ketika saya di Kampung Bayam, mudah-mudahan Pak Anies yang tanggal 22 Oktober 2022 yang terakhir ke sana, waktu itu belum terselesaikan karena pergubnya belum dibuat. Kalau saya diberi amanah, yang pertama yang dibuat adalah pergubnya, tetapi memang antara Jakpro, wali kota, dan warga Kampung Bayam yang 133 kakak itu harus duduk bersama. Ya. Dengan adanya kesamaan visi misi Pak Anies dengan Pak Pramono itu, apakah ada sinyal-sinyal bahwa Pak Anies kemungkinan akan? Saya tidak tahu, saya juga tidak mau mendahului, tetapi saya merasa orang-orang yang banyak memberikan dukungan Mas Anies selama ini, seperti hari ini saya juga menerima 3 kelompok yang dulu memberikan dukungan secara terbuka kepada Mas Anies, yang nanti mereka juga akan menyampaikan secara terbuka pada tanggal 3 Oktober. Menurut saya ini sebuah langkah awal komunikasi tanpa harus kemudian Mas Anies menyampaikan. Karena yang paling penting kan adalah bagaimana semangat yang waktu itu ada kelompok yang marah menyoblos tiga-tiganya dan sebagainya atau kotak putih. Sekarang ini secara pelan-pelan saya merasakan arus kepada kami itu cukup kuat dan cukup deras, bahkan beberapa kiai-kiai utama yang mendukung Mas Anies, kemudian relawan sekarang kan secara terbuka mendukung saya. Kalau diambil aja, Bu. Mohon doanya ya. Oh, iya, adanya Pak. Iya, Pak. Semoga berkahnya ya, Pak. Iya, Pak. Yuk, yuk. Kasih. 1, 2, 3. Ya. Boleh, boleh. Lagi, lagi. Ya, Allah yang benar. 1, 2, 3. Ya ampun kok. Kalau diambil aja, Bu. Mohon doanya ya. Iya, Pak. Oh, iya, adanya Pak. Iya, Pak. Semoga berkahnya ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Yuk, yuk. Kasih. 1, 2, 3. Ya. Boleh, boleh. Lagi, lagi. Ya, Allah yang benar. 1, 2, 3. Ya ampun kok. Kalau diambil aja, Bu. Mohon doanya ya. Iya, Pak. Oh, iya, adanya Pak. Iya, Pak. Semoga berkahnya ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Yuk, yuk. Kasih. 1, 2, 3. Ya. Boleh, boleh. Lagi, Pak. Ya, Allah yang benar. 1, 2.